Sehingga beliau ini luar biasa menerjemahkan apa pada hari ini bunga yang mana tidak ada WNI yang ada di Kesultanan Oman. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Duta Besar. Jumat yang berkah ini kita bisa berkumpul di sini. Ya, kami hormati Bapak Ketua Delegasi Abdul Aziz, para senator, dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Hari ini kita mendapatkan kehormatan dengan kedatangan anggota DPD, anggota Senat Indonesia yang akan membantu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu banyak masalah kan? Ya. Yang kami hormati, yang mulia juga besar Indonesia, total bapak dan bapak, dan akrab dipanggil Pak Toto. Dan ini Bapak Ibu, Pak Duta Besar ini punya senior dulu sudah 40 tahun mereka belum jumpa ini. Yang bisa dikali. Jadi berkah sekali ini, ya kan, pada hari ini Jumat berkah. Dan banyak yang berkah ini. Kalian saya perkenalkan. Dari Sulawesi Selatan, Pak Iqbal Marwani. Ini senator ya, di media. Ya. Dia bukan jumpa orang ini, Makassar. Ibu Sugiyati Anmai. Ini punya Gubernur Maluku Utara. Ini udah selesai, Gubernurnya. Selanjutnya, Kiai Haji Sikri Siapudin. Dia alumni juga dari daerah dekat-dekat sini, Pakistan. Selanjutnya, nah ini alumni. Kalau ini alumni tapi terus ke daerah Jazirah Arab kan? Kiai Haji Rahman. Ini kalau kita sebut hajinya itu udah panjang, haji empat. Udah 11 kali nih. Yang Jawa Barat ya, ini bawa ibu-ibu banyak dari Jawa Barat ya. Ini dia. Saya gak perlu kenalan lagi ya. Kiai Haji Oni. SOS namanya. Staf pengajar senior dari Sultan Kabir di Negeri Sindir. Itu Ibu Mustina. Kami persilakan Ibu Mustina. Dia adalah salah satu guru kami. Kalau dalam banyak hal saya banyak tanya kepada beliau. Baiklah. Untuk saudara-saudara sekalian, walaupun tadi sudah disampaikan pada waktu pembukaan, saya perlu beritahu lagi bahwa saat ini kita sedang menyambut kehadiran dari tamu yang sangat penting yang sudah lama kita nanti-nantikan, yaitu anggota delegasi dari Dewan Perwakilan Daerah.
bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian khususnya, dan bapak-bapak juga ada, itu berasal dari daerah-daerah yang beliau-beliau semua wakili. Beliau ingin sekali secara langsung melihat kondisi dari putra-putra daerah yang berada di Oman ini, bagaimana kondisinya, bagaimana pekerjaannya, sehingga itu akan dibawa nanti pada waktu beliau-beliau kembali ke daerah untuk menyampaikan sebutnya dalam seperti apa. Disebut baik. Terakhir, ada hal yang perlu disampaikan, disarankan untuk perbaikan hubungan PRI dengan majikan. Menurut saya nggak ada. Karena kalau misalkan mungkin saya tidak mendapatkan sesuai yang ada di PK, saya mungkin mengusaha tidak melakukan usaha, saya menggunakan sama majikan. Alhamdulillah. Makasih. Terus mau pulang kapan? Terus Pak, saya mau pulang, anak saya nanti mungkin selesai kuliahnya bulan Desember. Tapi mau pulang dokumen gimana? Paspor gimana? Ya itu yang saya tanyakan. Ini kan mungkin saya nanti kalau udah habis bulan 12, insya Allah saya mau pulang. Saya di sini udah 4 tahun, enggak lihat keluarga. Iya. Suami di mana suami? Suaminya suami alhamdulillah. Jadi jawaban ini punya satu lagi pertanyaan lain. Kerja yang mana aja majikan enak? Kerja saya pindah-pindah kak. Kalau majikan itu susah kayak mana? Saya sempat gak digaji 2 bulan di Mabela. Terus saya pindah lagi ke majikan yang lain. Alhamdulillah sekarang majikan baik, udah dapat di situ 8 bulan masih baik. Dikasih liburan. Nggak tahu juga, takut ditodong kali. Apa kabar, bagaimana? Jarang kelihatan, sibuk. Mas, apa kabar? Silakan. Iya. Kita sama meja kosong tuh, ada yang makan. Iya. Pak, sebelah sana tuh kosong meja kalau mau makan. Sebelah sana, pojok. Ini layak.